Tahukah kamu, di Haul Solo inilah pertama kalinya Habib Umar bin Hafiz berkunjung ke Indonesia. Kedatangan Saidil Habib Umar tak terlepas dari kunjungan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi ke kota Seoul pada tahun 1993. Habib Anis berinisiasi untuk membuat sebuah rombongan ziarah ke Hadramaut setelah sekian tahun sempat terputus hubungan antara Indonesia dan Hadramaut. Tujuan inti rombongan ziarah tersebut untuk menghadiri rangkaian acara maulid akhir Khamis yang diselenggarakan di sebuah alun-alun yang bernama Anisah di kota Seoul. Dalam rangkaian acara ini, Habib Anis Al-Habsyi dan rombongan berjumpa dengan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Di hadapan Habib Abdul Qadir, Habib Anis sendiri menyampaikan tujuannya untuk menjalin kembali hubungan antara Hadramaut dan Indonesia yang sempat terputus. Dengan pandangan batinnya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf mengutus wakil beliau untuk berangkat ke Indonesia. Nah, siapakah yang diutus Habib Abdul Qadir Assegaf ke Indonesia? Saksikan part 2-nya.